Resepi hari ini ialah spaghetti carbonara. Satu bowl isi ayam dah dicincang. Okey, kita ada cili merah 4, 3 cili burung, 3 bawang putih dah siap potong halus. Ini ada 1 carrot, 2 labu bawang besar, 5 hingga 6 cendawan butang. Okey, 5 sudu tepung gandum, 5 sudu parmesan cheese. Okey, 2 sudu cukup rasa Maggi, 2 sudu oregano. Ini cooking cream and box. Jom kita masak. Okey, dalam kuali kita panaskan 2 cup mentega. Lepas tu kita masukkan bawang. Kita tumis dia. Okey, kita masukkan cili padi dengan cili merah. Dia cili merah kita nampak cantik, cili padi untuk dia kena pedas-pedas sikit. Sebab tu akak masukkan cili padi ya. Okey, kita masukkan cendawan tu tadi. Kita tumis dia. Lepas tu kita masukkan, dah nampak layu sikit, kita masukkan carrot yang kita dah hiriskan tadi. Kita tumis sekejap. Okey, bahan-bahan ni kita tepikan sikit sebab kita nak tumiskan isi ayam ya. Kita masukkan isi ayam. Kita masakkan dia sikit. Okey, kita bolehlah kita campurkan semua ya. Lepas tu kita tepikan sikit tu. Kita masukkan tepung gandum tu tadi. Tepung gandum ni dia akan bagi tekstur yang memekatkan ya. Dia akan memekatkan kita punya sos. Okey, kita kena tumis dengan minyak tepung tu tadi. Kita buat sendiri lagi senang ya. Memang ada banyak brand kat luar tu yang macam-macam brand kan, so white sauce ni kan. Tapi akak rasa kita buat sendiri lagi sedap. Ikut style kita sendiri kan. Okey, kita dah campurkan air sikit. Kita campurkan ke semua ni. Kita gaul dia. Okey, kita gaul, kita campurkan semua sebati. Lepas tu kita campurkan cukup rasa dengan serbuk lada hitam tu tadi. Kita masukkan garam cukup rasa. Kita kacau api slow ya. Okay, lepas ni bolehlah kita masuk air sikit ya. Sebab dia pekat sangat kan. Kita masuk air, dia akan loose sikit. Okey, kita tunggu dia masak. Kita masukkan kita punya cooking cream. Dah nak jadi dah tu. Okey, okay, akhir sekali kita masukkan parmesan cheese tu. Kita kacau sampai dia campur sekali sebati. Okey, itu saja dah siap. Okey, bolehlah kita hidangkan dengan spaghetti. Kita nak guna pasta pun boleh, tapi akak guna spaghetti kat sini ya. Itu dia. Dah siap hidang. Nampak pun semua selera kan. Okey, itu saja untuk kali ni. Jumpa dalam resepi yang lain. Terima kasih. Bye-bye.